Hai, selamat datang ke Zuan Ali Dapur. Nama saya Zuan. Hari ini saya nak buat beef salami quesadilla. Bahan-bahannya adalah kita ada tortilla, kita ada slice cheese, beef salami, lemon dan parsley untuk garnish. Mula-mula sekali, kita ambil 2 keping tortilla wrap dan kita susun cheese di atas tortilla wrap ni. Kita hanya susun di sebelah sahaja. Kita ambil beef salami, kita susun di atas ya. Dan kita lipat separuh. Separuh bulan. Dan kita repeat. Lagi satu tortilla wrap macam itu juga. Dan kita boleh susun beef salami sekali lagi di dalam tortilla wrap dan kita tutup dengan separuh bulan. Sambil itu kita boleh panaskan pan ni. Saya tak menggunakan apa-apa minyak sebab ni adalah non-stick pan. Kalau pan kita dah panas, kita boleh letakkan quesadillas kita ke dalam pan. Selalunya kita akan masak quesadilla ni dalam 2 minit atas, 2 minit bawah. Bergantung kepada tahap api tu. Kalau dah siap, kita boleh terus potong. Dan kita hidangkan di sini. Dan jangan lupa kita sediakan lemon untuk sampingan quesadilla ni. Dan kita garnishkan dengan parsley. Sekian itu saja dari saya. Beef salami quesadilla. Hingga kita berjumpa di lain kali. Bye-bye.